Bismillahirrahmanirrahim Pemirsa yang saya muliakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa man wa Melanjutkan pembahasan Tentang peristiwa Wadir Khum yang terjadi Di masa akhir Hayat Rasulullah Sallallahu alaihi wa Terkait pengangkatan Ali bin Abi Thalib oleh beliau, peristiwa itu terjadi setelah Rasulullah SAW melaksanakan hajatul wadah dan telah kami bawakan dua riwayat di dalam dua kitab. Yang pertama, dinukil oleh At-Tahawi riwayat dari Zaid bin Arqam dan At-Tahawi memberikan komentar atasnya bahwasanya sanad riwayat tersebut adalah sahih. Yang kedua, hadis riwayat Ibnu Majah yang sanadnya sampai pada Al-Barra bin Azib dan Al-Albani melalui tahkiknya mengakui kesahihan riwayat tentang adanya peristiwa penting di dalam sejarah Islam tersebut. Dari berbagai riwayat atau hadis, kita ambil kalimat yang serupa, yaitu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man maula fahada Aliun maula." Mari kita lihat di dalam kitab Silsilatul Ahadits Sahihah karya Al Albani jilid keempat Terbitan Maktabatul Ma'arif Lina wa Tawzi' Riyad Halaman 330, hadis nomor 1750 Yaitu mengenai teks yang terdapat di dalam banyak riwayat Man kuntu maulahu fa'aliyun maulahu Siapa yang aku adalah maulanya maka Ali adalah maula dia. Allahumma man walah. Ya Allah cintailah orang yang mencintainya. Wa'adi adi man adah dan musilah orang yang memusuhinya. Kemudian Al-Albani memberikan penjelasan yang cukup panjang, namun sampai pada kesimpulan di halaman 343, Al-Albani mengungkapkan wajumlatul qawli dan kesimpulannya anna hadis terjumati haditsun sahihun bisyadurrayi. Hadis tersebut merupakan hadis yang sahih dengan dua penggalannya yaitu man kuntu maula fahada aliyun maula dan penggalan yang kedua Allahumma wali man wala wa adi man ada yang terjemahnya telah saya sampaikan tadi balil awal minhu mutawatirun anhu sallallahu alaihi wa bahkan penggalan yang pertama yaitu kalimat man kuntu maula bahada aliun maula adalah teks hadis yang mutawatir kama yadharu liman tatabba'a asanidahu wa turuqahu sebagaimana tampak jelas bagi orang-orang yang menelusuri sanat-sanat dan jalur-jalur riwayatnya. Jadi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengangkat Ali bin Abi Thalib yang dinyatakan posisinya setelah posisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin umat. Kemudian mari kita lihat apa makna maula di dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Al-Ahadithul karya al Al-Maqdisi jilid pertama ditahkik oleh Abdullah bin Abdullah bin Duhaish halaman 106 Al-Lamah Al-Maqdisi di dalam kitabnya ini menyampaikan sebuah riwayat Qala <tuh> Ali radhiyallahu anhu Ali bin Abi Thalib berkata <tuh> Anshudullaha man sami'an Nabi sallallahu alaihi wa alihi yaqulu ya maghadir khum saya menyumpahi orang-orang yang telah mendengar sabda Nabi pada hari Ghadir Khum yaitu Allahu waliyyi Allah adalah waliku wa ana waliyul mu'minin dan aku yakni Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi adalah wali bagi kaum mukminin. Man kuntu maulahu fa'aliyun maulahu. Siapa yang aku adalah maulanya, maka Ali adalah maulanya. Allah ma wali man wala wa'adi man adah. Ya Allah, cintailah Orang yang mencintainya, dan musuhilah orang yang memusuhi dia. Dan tolonglah orang yang menolong dia. Kemudian, pentahki kitab ini. Ibnu Duhesh memberikan komentar atas riwayat tersebut di catatan kaki mengatakan isna duhu sahihun sanat bagi riwayat tersebut adalah sahih sebagaimana redaksinya yang serupa dinukil oleh Al Albani di dalam kitabnya silsilatul ahadis sahihah dan dia mengatakan mengenai sabda Nabi saw man maula Aliun Maulah adalah hadis yang mutawatir. Kemudian di dalam riwayat yang dibawakan oleh Alama al Makdisi yang diakui kesahihan sanatnya oleh Pentahki ibnu Duhais. Kalau kita perhatikan riwayat yang telah kita simak tadi, kita dapati bahwasanya kata wali dan maulah makna keduanya disamakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar nanti tidak ada yang mema memahami bahwasanya wali atau maula diartikan dengan penolong atau pecinta tetapi artinya adalah pemimpin sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wa bagi umat beliau demikian semoga bermanfaat wabillahi taufik wal hidayah muhammad wa muhammad wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh